Halo semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda di channel Nuzula Dea. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Bunda mau belanja bulanan, karena seperti biasa Bunda belanja bulanan setiap tanggal 20-an. Nah ini Bunda mau belanja di Mitra Boyolali aja ya, yang deket-deket, karena kali ini Bunda bawa si Juna. Karena ya gitu, gak ada yang ngomong Bun, jadi terpaksa deh Bunda dan Ayah bawa si Junanya. Oke, sekarang kita udah sampai di Mitra Swalayan Boyolali. Ini Bunda masuk sambil gandeng Juna. Dia agak rewel tadi, tapi semoga aja nanti nggak rewel ya waktu di dalam. Nah, ini Bunda siapin dulu untuk trolinya, dan Juna Bunda taruh di troli supaya anteng. Nah, oke, udah siap. Langsung aja Bunda masuk dan cari kebutuhan bulanan Bunda. Dan yang pertama, Bunda menemukan masker. Ini masker sekali pakai ya, Bunda tuh suka nyetok gitu. Dan ini Bunda pilih yang warna hitam, modelnya apa ya? Gak tahu namanya. Harganya tuh Rp47.000. Nah ini isinya kayaknya cuma 25 atau 30 gitu. Dan lanjut Bunda ambil tisu. Ini tuh yang paling murah, harganya 7.100. Mereknya Tissot dan warnanya biru. Bunda suka banget ini sama tisu ini. Terus Bunda juga ambil tisu yang kecil. Nah ini juga mereknya Tissot, harganya 2.900. Bunda ambil yang kecilnya 2 dan yang besarnya 3 ya. Ini cukup untuk Bunda 1 bulan. Dan ini Juna masuk-masukin barang supaya dia nggak bosen gitu, Bunda ajak belanja. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Di sebelah sini Bunda ambil Soklin pewangi. Ini harganya 20.000. Dan ini yang besar ya Bun, kayaknya 2 liter kali ya. Tuh, ini Juna bantu-bantuin gitu. Nah, ini Bunda beli softener Soklin. Ini harganya 11.000-an. Bunda pilih yang warna biru. Dan ini Juna, Bunda kasih tugas untuk naruh barangnya ke troli belakang. Karena dia itu ya Bun, bosenan gitu loh. Jadi harus dikasih kegiatan-kegiatan gitu. Nah lanjut lagi, ini Bunda cari super pel. Ini super pelnya harganya 23.000. Bunda ambil yang besar ya, karena Bunda beli yang kecil itu kurang. Jadi Bunda sekalian ambil yang besar deh bulan ini. Oke, lanjut lagi, Bunda ambil Wipol. Ini tuh untuk di kamar mandi gitu, harganya 15.000 ya. Oh iya, kalau belanja bulanan tuh teman-teman bawa anak nggak sih? Dan gimana, rempong atau enggak gitu? Karena kan ini Bunda bisanya belanja tuh kan malam ya, dan malam itu yang momong Juna udah pulang, jadinya ya Bunda bawa aja. Oke, lanjut lagi, di sebelah sini Bunda ambil celing. Ini tuh harganya 3.100. Ini celingnya tuh selain buat bersihin kaca, biasanya Bunda pakai untuk bersihin dapur, lap-lap gitu ya Bun, terus lap-lap cermin kaca, terus ambalan, pokoknya kayak gitu. Dan lanjut Bunda beli heat. Ini harganya 52.000, isinya 2 ya Bun. Bunda ambil yang aroma apel supaya nggak bau-bau nyengat banget gitu, karena di rumah Bunda tuh ada nyamuk dan ada lalat juga. Oke, lanjut Bunda beli Rapika. Ini harganya tuh 2.900 dan Bunda ambil 3. Bunda suka yang varian ini karena tuh wanginya tuh enak banget gitu loh, kayak wangi laundry gitu. Dan Bunda biasanya sebulan tuh habis 3 pcs seperti ini ya. Oke, lanjut lagi, di sebelah sini ini tuh obat kumur. Bunda biasa ambil yang Total Care ya. Di sini lengkap, ada Listerine, ada Total Care, terus juga pokoknya lengkap banget, ada Pepsodent, Oral-B. Bunda sukanya yang Total Care karena selain murah, ini tuh juga nggak terlalu semriwing gitu loh, jadi pas gitu. Lanjut Bunda beli ini garam, harganya 3.300 dan Bunda ambil 2 pcs ya. Ini mereknya Revina.
Oke, ini Juna bantu-bantuin lagi. Tuh, dia seneng banget dan semangat banget. Semoga sampai akhir dia nggak rewel ya, Bun. Lanjut, Bunda beli ladaku. Ini tuh yang bubuk, harganya 27.000 ya. Ini ada botolnya gitu loh, Bun. Nah, terus Bunda beli kerupuk. Ini tuh kerupuk mentah, requestan ayah ya. Jadi ayah tuh pengen punya kerupuk gitu. Ini harganya 5.200 dan isinya tuh banyak banget ya. Nanti kalau digoreng tuh jadi banyak gitu. Dan di sini Bunda juga ambil mie, Bunda ambil yang Indomie aja. Ini yang goreng harganya 2.500 karena stok di rumah habis ya, Bun. Jadi Bunda beli. Dan ayah Bunda tuh nggak terlalu suka sama mie, jadi belinya cuma sedikit aja. Dan untuk Indomie yang rebus, ini tuh harganya 2.300. Nah, seperti ini. Oke, udah masuk keranjang. Lanjut lagi ke sebelah sini, Bunda ambil mie sedap. Ini yang Singapore Selection ya, Bun. Katanya sih enak. Jadi Bunda coba aja. Oke, lanjut di sebelah sini, Bunda ambil susu. Ini tuh susu kotak untuk stok jajanannya Juna ya. Ini tuh isi 6, harganya cuma 12.000 aja. Oke, di sini Bunda sekalian kalap jajanan karena harganya juga murah-murah ya, Bun. Ini ada nyam-nyam, Bunda ambil nyam-nyam. Kenapa Bunda sekarang tuh suka banget sama jajan? Karena si Junanya itu udah sekolah dan setiap sekolah itu pasti bawa bekal gitu ya, Bun. Jadi daripada jajan di luar, mending Bunda sediakan aja dari rumah. Nah, ini untuk Coko harganya 2.000. Jadi nanti kalau berangkat sekolah itu bawa susu kotak satu, terus bawa nyam-nyam, terus bawa beng-beng gitu loh, Bun. Jadi biar enggak ribet di sekolahnya, nggak kelaparan juga. Nah, habis itu Buna beli ini jelly, ambil jelly. Ini Juna juga suka banget. Ini seplastiknya harganya 3.400. Nah, di sini tuh lengkap banget ya, Bun. Banyak banget, ada stok bahan makanan, ada jajanan, ada keperluan rumah tangga. Dan ini Buna beli mie kremes. Ini tuh harganya Rp950. Ini isinya 2 loh, Bun. Jadi kalau satu berapa ya? 500 kali ya. Lanjut, ini mie enak. Ini tuh beneran enak banget, krenyes-krenyes gitu loh. Harganya 1.100. Bunda beli 6 picis. Ini Juna juga suka dan Bunanya juga suka ya. Tuh sampai kalap jajanan banyak banget. Ya ampun, lanjut lagi. Ini Cheetos kesukaan ayah, harganya 5.000. Dan Jet Set juga, ini kesukaan semua. Ini harganya 5.000-an. Wah, kita jadi borongin banyak jajanan ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang Bunda mau lihat-lihat sekalian cuci mata, perabotan rumah tangga ya. Di sini tuh lengkap banget loh, Bun, ternyata. Ini aku nemu keset cendol lucu banget, warnanya biru gini. Ini juga warna-warni, ada warna pink, ada warna lilac, terus ada warna hijau. Pokoknya lengkap banget ya. Tuh, ini kasetnya juga bagus-bagus banget. Kualitasnya juga bagus. Ini ada yang warna biru, cantik banget ya. Ya ampun, tuh ini Bunda lihat dulu. Dan ternyata emang cantik. Oke, lanjut di sebelah sini. Di sini adalah persutilan, persendokan. Pokoknya yang di dapur gitu ya, Bun. Ini ada sendok set. Terus juga ada, apa itu ya, centong, ada sutil, ada pembersih kaca. Tuh, ini sendok banyak-banyak banget loh. Dan warna-warni gitu. Dan di sini juga harganya terjangkau ya, Bun. Nah, di sini banyak banget sikat-sikat. Ini ada sikat WC, terus ada sikat lantai juga. Tuh, ini warna-warni. Bunda dulu pernah beli di sini ya, warna biru. Itu yang untuk sink kayaknya ya, yang warna biru kecil. Tuh. Dan di sini juga ada perteflonan, perwajanan, perpancian, lengkap banget. Tuh, ini bagus banget ini. Bunda tuh suka yang belakang ada stainlessnya gitu ya, Bun. Terlihat kayak elegan, terus awet gitu. Di sini juga mereknya tuh macam-macam. Ada Maxim, terus ada apa ini ya? Ini ada yang warnanya Tosca. Ini cantik banget loh. Tuh, lihat, ya ampun, gemoy banget gitu.
Oke, lanjut lagi. Bunda mau ke bagian belakang. Di belakang tuh masih banyak banget perabotan rumah tangga. Di sini ada panci-panci, ada botol-botol, ada toples-toples, ada ceret-ceret juga loh, Bun. Ya ampun, ini lengkap banget ya. Dan harganya juga murah-murah, terjangkau gitu. Di sini juga ada dingklik, terus ada kursi. Dingklik itu kursi kecil ya, Bun, ya nggak tahu, hehe. Dan di sini juga ada pel, ini pel set gitu loh. Ada embernya gitu, ini Bunda udah punya kok. Nah, ini tuh emang cantik banget, warnanya ada biru, ada pink tuh. Lanjut lagi ke sebelah sini, di sini ada tempat makan, toples makan gitu, lunchbox. Ini tuh bagus-bagus banget. Cocok banget ya, Bun, untuk anak sekolah, untuk dibawa kerja, bekal kerja gitu. Dan di sini Bunda menemukan ada apa ini ya? Tempat minyak bekas. Ini tuh warnanya biru, terus pink, terus hijau, terus ungu. Ini tuh cantik banget loh tuh. Udah ada saringannya ya, dan saringannya tuh kecil, apa? Lubangnya tuh kecil-kecil gitu loh, Bun. Jadi nanti minyaknya tuh tersaring dengan bagus. Tuh, ini bagus banget. Harganya kayaknya 50 ribuan ya, Bun. Lanjut ke sebelah sini, di sini ada teko-teko air. Tuh, ini ada warna biru, ada warna hijau. Harganya juga murah-murah banget ya, Bun. Tuh. Ini tuh bahannya bagus, plastik tebal gitu loh. Nah, terus di bagian bawahnya ini Bunda lihat ada ceret, lucu banget ini. Ada warna biru, ada warna pink, ada warna hijau, terus ada warna ungu juga. Gemoy banget ya. Nah, di sebelah sini Bunda lihat ada panci. Ini tuh pancinya lucu banget tuh, lihat. Warnanya pink gini, ini harganya 50 ribuan. Terus juga ada panci yang untuk masak mie gitu. Nih. Tuh kan lucu banget warnanya hijau, warna-warni gitu ya, Bun. Di sini juga ada panci yang besar-besar untuk kukus atau untuk masak gitu ya, Bun. Dan juga warna-warni gitu. Di sebelah sini banyak banget botol-botol minuman. Ini tuh bisa untuk bekal anak sekolah, bisa untuk kita juga waktu kerja supaya minum banyak gitu ya, Bun. Terus di sini juga ada termos-termos dari yang kecil sampai yang besar. Lanjut ke sebelah sini, Bunda menemukan ada tempat-tempat bumbu dan tempat-tempat botol kecap dan botol saus gitu, lucu-lucu banget. Nah, ini tempat bumbunya juga gemoy banget. Harganya juga bervarian ya, Bun. Mulai dari 20 ribuan, 30 ribuan. Tuh, ini ada yang warna biru, ada yang warna merah, pink. Terus di sini juga ada tempat untuk piring gitu, lucu banget, yang dari kayu gitu. Nah, ini Bunda salfok juga sama tempat kecap sausnya. Ini tuh warnanya biru muda. Lucu banget, ada warna-warni juga loh, tapi Bunda nggak ambil ya karena Bunda udah punya. Oke, di sini banyak banget ada rak kecil-kecil, terus ada tempat tisu, terus ada juga toples-toples berbagai ukuran dan warna gitu. Lengkap banget pokoknya deh, Bun. Oke, alhamdulillah Bunda udah selesai belanjanya, sekalian juga cuci matanya, juga udah kalap jajanan banyak banget untuk Juna. Ini Bunda mau bayar dulu di kasir. Terima kasih teman-teman ya yang udah selalu nonton dan support Bunda sampai sekarang. Bunda terima kasih banget. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, selalu diberkahi. Pokoknya Bunda ucapin terima kasih banyak ya. Dan yang baru gabung silakan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.